Halo-halo Sobat GST. Tentunya kita rindu, lama sudah tidak mendengar nama Honey Couple di ajang bulu tangkis dunia. Nah, di sini kita mau memberikan kabar terbaru dari Praven dan Melati dalam perjalanan menuju Olimpiade 2024-nya, yakni kabar kesehatan Praven Jordan usai menjalani operasi cedera panjang dan juga kisah Praven alias Ucok yang harus rela ditinggalkan oleh Melati Daiva Oktavianti yang berpaling ke pria lain untuk mengikuti beberapa ajang turnamen yang akan berlangsung. Kita ketahui Praven Jordan mengalami cedera pinggang saat berlaga di ajang Indonesia Open 2022 kemarin, tepatnya pada 14-19 Juni tahun 2022, sehingga masih harus absen sampai dengan saat ini. Untuk mengatasi cederanya, Praven Jordan menjalani serangkaian pengobatan dan terapi demi bisa comeback ke lapangan lagi. Sampai akhirnya, usai berkonsultasi dengan beberapa dokter dari rumah sakit yang berbeda, kondisi tulang belakang Praven Jordan dikatakan butuh tindakan operasi untuk penyembuhan. Aduh, parah juga ya ternyata Praven. Semoga lekas pulih ya Praven. Kita kangen lihat semesannya di lapangan. Prosedur operasi dilakukan untuk melepaskan saraf yang terjepit dan fiksasi tulang belakang yang dialami oleh Praven. Alhasil, bulan Juni kemarin, Praven Jordan pun naik meja operasi di rumah sakit Mitra Keluarga Kemayoran di salah satu rumah sakit di daerah Kemayoran. Selama masa pemulihan itulah, Praven Jordan harus rela berpisah sementara dengan Melati Daiva yang baru saja mendapatkan pasangan barunya, bahkan gak hanya satu orang nih yang akan berpasangan dengan Melati. Wah, 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 udah diselingkuhin sama banyak ya, Cok. Kayaknya emang harus banyak nih pengganti Ucok. Melati Daiva tercatat dipasangkan dengan pemain muda berusia 18 tahun asal PB Jarum, Feral Justin, di Turnamen Nasional Piala Kapolda Jatim 2022 kemarin. Selain itu, ternyata Melati Daiva akan turun di ajang Indonesia International Series 2022 yang akan berlangsung pada tanggal 20-25 September di Yogyakarta. Tapi pasangannya ternyata si Raja Tarkam Muhammad Reza Pahlevi, pemain ex Platnas pasangan Sabar Gautama yang baru saja didegradasi dari Platnas PBSI. Jadi kita akan saksikan bagaimana si perjuangan Reza bisa backup Melati, bisa sekuat Praven gak ya? Haha, tuntutannya berat nih Reza, semisalnya harus bisa lebih kencang dari Praven, paling nggak sama lah ya. Dan nantinya mereka akan juga bermain di Vietnam Open tahun 2022 yang akan berlangsung pada 27 September dan 2 Oktober. Terus kalau gini sponsornya siapa ya? Dari Jarum atau dari KJA? Kita nantikan aja guys, pasti seru nih. Dan yang ketiga, ada pula rencana pemasangan Melati Daiva dengan Hafiz Faisal. Lagi-lagi, pemain ex Platnas yang sudah aktif di dunia pertarkaman, karena beberapa kali Hafiz Faisal berpasangan dengan Agrippina di pertandingan Tarkam. Mungkin mentalnya sekarang udah lebih kuat ya Hafiz, semoga lebih oke lah dipasangkan dengan Melati ya. Nah, mereka ini akan diturunkan pada ajang Indonesia International Challenge tahun 2022. Wah, ini juga harus kita saksikan guys. Benar-benar keren nih Melati, emang cantik sih ya, sehingga jadi rebutan deh, banyak deh yang mau berpasangan sama dia. Ayo Praven, cepat sembuh, nanti jadi permanen loh pasangannya diambil orang. Tapi ini emang rencana dari klub ya guys, dari PB Jarum, buat mengasah dan nemuin potensi dari Melati sendiri yang sempat redup kemarin setelah menjuarai All England tahun depannya, langsung degradasi dari Platnas. Udah kayak roller coaster karirnya guys, habis menanjak langsung menukik, sadis. Sementara itu, kabar terbaru Praven Jordan, selain mengisi waktu pemulihannya dengan membuat podcast di YouTube-nya, dirinya dinyatakan semakin berangsur membaik. Hal itu sebagaimana diutarakan oleh Yopi Roshimin, ketua PB Jarum. Bahkan Yopi Roshimin mendukung apapun supaya Praven Jordan bisa segera comeback dan fokus membidik poin untuk kualifikasi Olimpiade tahun 2024 di Paris. Kami akan terus mendukung Praven Jordan. Pengumpulan poin Olimpiade Paris mulai sekitar Maret atau April tahun depan, ucap Yopi Roshimin. Yopi memprediksikan bahwa Praven Jordan akan comeback ke bulu tangkis bersama Melati Daiva pada Januari 2023. Ya, itu pun kalau Melati nggak kecantol sama pasangan lain ya, alias udah lupa sama Praven. Sadis sih kalau gitu. Siapa tahu kan pas dipasang-pasangin pemain lain, Melati lebih gahar dan sukses. Ya nggak? Dan ternyata Ucok YouTube-nya rame, ngalahin podcast PB Jarum sendiri kan? Haha, bercanda guys. Yopi pun membenarkan kemungkinan ini guys. Semoga Praven bisa kembali bertanding Januari 2023. Namun bila kembali pun, nanti tergantung hasil dari setiap pertandingan. Tuh kan? Tergantung hasil pertandingan guys. Siapa tahu pas udah sembuh dan dipasangin lagi, masih angin-anginan juga. Kan kita tahu, terakhir berpasangan Praven Melati ini, ya, uring-uringan guys. Males bahasnya, bad mood. Komunikasi buruk di lapangan. Jadi ya, kenapa harus dipaksain sih mereka? Kalau ternyata
ada yang lebih baik. Ya enggak? Ya ibarat hubungan, guys. Kalau sudah tidak ada kecocokan, mungkin bisa melirik ke yang lain. Bercanda, guys. Tapi jujur, Mimin sih berharap mereka yang akan terus melaju. Tapi di satu sisi, begitu Ucok Melati keluar Platnas, belum ada lagi nama pemain Platnas kita dari ganda campuran yang bisa nyabet gelar di ajang internasional. Rinov Pita, Rehan Lisa, sampai Adnan Maulana Michel selalu kalah di babak 1, 2, dan 3. Ya, mentok mungkin saat secara mengejutkan Rinov Pita tembus partai final Malaysia Master kemarin. Tapi ya itu pun harus diapresiasi, guys. Udah bisa nembus final. Maju terus Rinov Pita. Kalian sendiri gimana nih, guys? Kira-kira gimana nasib ganda campuran kita ini? Sejak ditinggal Liliana Tontowi, ganda campuran kita melempem ya, guys. Bahkan jadi sektor yang gak diunggulkan di Indonesia di sektor ini. Aduh, apa harus Praven dan Melati kambet Platnas, guys? Kita tahu sendiri, proses degradasi mereka saja prosesnya sangat pahit. Ternyata Melati Deva sendiri mendengar kabar degradasi dari dunia maya sebelum SKP BSI resmi keluar. Bahkan dia tidak mencium tanda-tanda akan dicoret dari Platnas. Hal itu baru terungkap kemarin. Dari pernyataan Melati, nggak tahu, saya juga nggak tahu, tiba-tiba saja hari itu saya lagi ada jadwal foto dengan apparel. Tak tahu siang-siang pas lagi di tengah foto, saya buka Instagram, saya kayak apa nih, udah rame-rame aja rumor degradasi, ucap Melati. Sedih juga ya, guys, ternyata bahkan dia sendiri nggak tahu. Aduh, jangan down ya Melati, maju terus ya. Semoga lah kita maunya ganda campuran bisa bersaing dan kembali berjaya seperti eranya Tontowi dan Liliana Natsir, ya nggak? Oke, mungkin segini dulu yang bisa Gudang Sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Dukung terus atlet-atlet kita ya, guys. Jangan lupa dukung Gudang Sports juga dengan klik like dan subscribe-nya. Sekian dulu ya, guys, sampai ketemu lagi. Thank you.